untuk bobot saat ini yang paling jumbo nih teman-teman. Jadi untuk segmen kali ini yang kelas 900 kilo up. Wih, mantap. Ini mau diapain ya, Mas? Pindah kelas atau apa? Iya. Pindah kelas. Ini rawatan berapa lama nih, Mas? Yang mana? Ini. Hampir sama kayak yang tadi. 4 bulan. Iya. Ini agak takut sama orang atau gimana ini? Siapa namanya? Masih Pahing, ini lahirnya hari Pahing kali ya? Belanjanya dari pasar. Oh, belanjaan pasar Pahing berarti. Pasar Pahing. Namanya si Pahing. Limosin ya, Mas ya? Iya. Jadi kalau bobotnya sudah tembus berapa ratus kilo untuk pindah ke kandang sana? Minimal berapa ratus kilo yang di sono? Berapa kintal? Yang barisan itu 900. 900. 850. Oke. Karena barisan itu sapi yang potensinya perkembangannya bagus masuk ke area itu. Jadi di kelas-kelasin biar enak pembelinya ya. Wah, ini ada juraganya nih. Bos, gimana Bos? Sehat, Bos? Alhamdulillah, Mas. Nah ini bos kita teman-teman, bisa perkenalan diri monggo. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ambali yang ada di Tiga Raksa Tangerang, lebih tepatnya di Tiga Raksa lah kandangnya. Kandangnya di Tiga Raksa. Tangerang ya Mas ya? Tangerang. Oh, ini sapi mau diapa nih Mas? Ini anak-anak pada pengen apa mengeluarkan apa sapi katanya udah lama nggak dikeluarin. Ini apa ngomong lagi. Oh ya, ini kalau di sini sapi sebanyak ini rutin dijemur nggak Mas? Ada yang ya jadwal tertentu gitu. Kalau ABK lagi mesti ada waktu kosong senggang ya Pak. Ini pada dikeluarin, pada buat ini mainan. Ini katanya sapinya agak agresif teman-teman. Agak ngeri-ngeri, sedap ini juga. Ini bobot berapa Mas Ambali? Ini 800 lebih Mas. Ya. Iya, 800. 800. Sini dulu Mas. Allahu Akbar. Wis. Sini dulu. Masuk kontes dulu. 800 kiloan, teman-teman. Tadi kesepak enggak Mas? Aman enggak? Enggak aman. Ini si Pahing teman-teman. Iya. Ini sudah ada yang beli atau belum? Ini masih beli. Ini masih free. Masih free Mas. Lur. Sapi-sapi jumbo di sini sudah sebagian sudah terboking dan yang ini belum terboking. Belum Mas. Masih sekali. Ini berarti aman. Di atas yang tadi ya Mas ya kelasnya? Iya. Kalau postur ketinggian yang tadi apa ya? Iya. Ini lebih bulat ya berarti ya? Daging dia. Dia lebih kalau dagingnya lebih. Masih muda. Ulur. Mantap sekali. Limosin. Ini sapi dari mana, Mas? Ini dari Lampung. Dari Lampung. Sudah berapa bulan di sini? 4 bulanan ya, Mas.
4 bulanan. Ya karena satu rit sih apa waktu oh, ini. Oh, barengan berarti ya. Datang bobot berapa waktu datang? 600-an ya? 600 kurang dikit. Oh, berarti 500. Ya, 500 ya. Up ya, 500. Iya, 500 up. Oke, Lur, sampel sapi bobot 800 kilo. Sapinya sangat aktif. Ini tadi hampir di sepak ya, Mas ya. Bonus sepak. Mantap sekali, Lur. Limosin bertanduk. Iya. Kaki-kaki nggak ada masalah ya, Mas ya? Kaki alhamdulillah aman. Aman. Kelamin aman, ekor aman. Aman. Sayang berisik ya. Ini ada yang mau naikin? Galak ya. Ini yang sampel 800-an, Mas. 800. Ada ya, berapa ekor, Mas, yang ini, Mas? Ini belum banyak sih. Temennya ada lagi yang seukuran ini? Ada apa yang ini 900-an. 900. Ini, Lur. Masuk kandang, Lur. Jadi sama Mas Anto jinak ya? Iya. Mas Anto nih pawangnya berarti di sini. Ya. Mas, baca-baca doa nggak sih, Mas, kalau jinakin sapi galak? Kirain baca-baca ini mantra, Mas. Suhunya sapi dia, Mas. Jadi sapi lagi ngamuk, langsung dipegang keluarnya, diem dia. Ya. Berarti ini naik kelas ya, Mas, ya? Mm-hmm. Oh, mantap sekali si Paing. Kalau di sini bobotnya perkembangannya berapa ini, Mas, ADG-nya per hari? Karena beda sapi udah pasti nggak sama, Mas, ya. Tapi rata-rata kalau untuk yang kualitas sapinya bagus itu ada juga yang tembus 1,8. 1,8? Ada yang tembus. Tapi rata-ratanya 1,1, 1,2 sih rata-ratanya. Jadi kita mau ngeluarin sapi lagi, teman-teman. Ini yang bobot paling jumbo berarti ya? Iya. Untuk saat ini? Ada tiga yang paling ini yang udah 900-an. Ini bobot terakhir nimbang berapa kilo, Mas? Terakhir nimbang Mas itu berapa, Mas, kemarin? Nih. Siapa namanya, Mas? Wowo. Wowo. Kayak familiar ya. Ini, Lur, mantap sekali. Sapinya unik-unik dan jumbo-jumbo. Ini nggak disekat, aman, Mas? Aman sih, Mas. Kita keluarkan sapi lagi, teman-teman. Ini yang paling jumbo. Untuk bobot saat ini yang paling jumbo nih, teman-teman. Jadi untuk segmen kali ini yang kelas 900 kilo up, dan target ini untuk Idul Adha 1 ton up. Aku tekan. Iya, siap, mantap. Ini mantap nih. Mantap. Ini 900 kilo, Mas? Iya. Real. Mantap, Lur. Sapi jumbo. Kalau ini simental ya, Mas? Iya. Simental. Crossing. Kakinya lu kaki petung, Lur. Kon ngatik jal.
Takut ya. Jarang ini dikeluar. Jarang dikeluarin yang ini ya. Ini lur. Di depan kita ada sapi simental, limosin simental. Bobot saat ini 900 up. Dan target di itulah ada 1 ton ya. 1 ton insyaallah. 1 ton lur. Nah, momennya. Untuk yang gue. Sapi-sapi jumbo kayak gini ada berapa ekor, Mas? Kalau yang 900-an baru ada 3. 900. Mm-mm. 3 ekor. Iya. Ini masih free, Mas. Baru. Ini masih free. Masih free nih. Jumbo banget, lur. Yang belaku-belaku jalan tau. Hah? Sel pak gelem aja doa cok tapi. Luar jutok nah mas? Iya. Lo makan ini pak wit pari biye? Enggak. Iya. Oi. Ini sapinya namanya Wowo, teman-teman. Bobot 900 up. Sangat jumbo sekali. Target 1 ton nih, teman-teman. Beran ora apa-apa dong ini. Seneng banget dia diajak jalan-jalan. Seneng dia teman-teman. Wih masuk kandang. Sapi si Wowo masuk kandang. Mantap. Ini udah dicomor belum mas? Belum. Udah bulat gini ya. Belum di posisi belum makan teman-teman tapi udah bulat banget nih. Si Wowo belum punya tuannya nih teman-teman. Mas Ambali nomor berapa mas? Untuk pemesanan di nomor 0812-8648-6838. Langsung ke Mas Ambali. Iya. Dulur. Mantap sekali sapinya. Sapi jumbo dari Tangerang. Ini sapi jumbo kayak gini ikut kontes gak mas nanti? Kayaknya kalau ini sebelum ya. Belum. Belum. Dan nanti mau bawa yang mana? Ya paling ada beberapa kayak. Apa masih diumpetin? Blue. Enggak. Kira-kira masih diumpetin teman-teman. Tapi mau bawa? Insya Allah bawa. Oh tetap bawa ya? Tetap bawa nanti untuk meramaikan. Kalau sapi-sapi jumbo kayak gini range harga berapa mas? Ini apa nego di kandang aja nanti. Tapi terjangkau nggak kira-kira? Sangat terjangkau kalau ini. Nah nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu harganya, WA aja mas ya? Iya WA aja atau apa datang langsung aja ke kandang. Kalau ke kandang itu jam berapa mas? Hari apa dan jam berapa kalau misalnya mau ketemu? 24 mas jam sih saya mas. Oh di kandang terus ya berarti ya? Tinggal janjian aja. Oke. 24 jam non stop berarti ya Mas bisa. Non stop. Ya, mantap, Lur. Ini kalau misalnya deal hari ini DP berapa, Mas? DP minimal 50%, Mas. Minimal 50%. 50%. Nanti perawatannya gimana? Berapa? Kalau misalnya deal gitu di hari ini. Tergantung ini perjanjiannya nanti. Ini kalau kayak gini hitungannya nanti jogrok atau timbang? Jogrok sih. Kalau ini jogrok? Jogrokan. Jogrokan teman-teman. Mantap sekali. Untuk saat ini sudah ready berapa ekor Mas Amali? Ada seluruhan sekitar 160-an lah. 160? Mm-hmm. Itu dari bobot berapa aja itu? Yang 300-an sampai target nanti ya maksudnya ya
satu tonan lah. Kita untuk apa melayani ini dulu konsumen itu lah, biar bisa terjangkau semua keinginan itu apa itu korbannya bisa terlaksana lah. Jadi dari kelas ekonomis sampai mungkin ratusan ada ya mas, kalau ratusan ada. Ya kalau ratusan ada teman-teman. Kalau sapi 1 ton up emang mungkin di pasar Jakarta itu di atas 100 ya mas? Iya, ya? Di atas 100. Di atas 100 teman-teman. Nah kalau untuk nego sambil ngopi nanti sahabat Estefam nanti ada harga khusus mas? Ya kalau apa dia menghubungi ngasih tanda bukti screenshotan nonton dari Estefam ada diskon khusus. Ada harga khusus. Tunjukin aja screenshotan dari apa YouTube-nya Estefam. Nah itu teman-teman. Nanti ada harga, ada diskon khusus dari Mas Hambali. Nah kalau mau borong-borong juga boleh ya mas ya? Nanti boleh. Ada harga khusus juga ya kalau borong-borong gitu ya? Misalnya kalau beli 10 sapi yang ekonomisan ada bonus dari kita, kambing buat apa dipotong untuk ini panitia. Kalau misalnya teman-teman mau borong dijual lagi bisa nggak mas kalau kayak gitu mas? Bisa. Gimana? Itu minimal berapa kalau yang kayak gitu? Kalau misalnya harganya masuk buat dijual lagi gitu? Kita nggak ada minimum, apa nggak dibatasin sih. Tapi bisa ya mas, melayaninya misalnya bisa. Mau dijual lagi gitu. Itu apa sistemnya reseller gitu ya? Iya. Bisa berarti bisa. Ya. Oh, jadi emang di sini gudangnya sapi teman-teman, stok sapinya melimpah. Jadi mau beli satuan bisa, borongan apalagi ya mas? Apalagi. Kalau untuk kirim-kirim berapa mas? Untuk daerah sekitar DKI, Tangerang gitu. Kalau untuk wilayah Jabodetabek, kita kasih free ongkir. Free ongkir? Free ongkir. Kalau misalnya harga di lari ini? Itu udah free. Udah free? Dari sekarang. Jadi ada berapa sistem kalau di sini? Kalau untuk beli yang jauh-jauh hari ini? Ada beberapa sistem ya. Maksudnya sistem timbang kita bisa. Sistem jogrok bisa. Kalau sistem mau nitip juga bisa. Itu. Jadi nanti teman-teman Soibul Kurban datang aja langsung ke kandang. Selain GST itu jual sapi kurbana juga di Idul Fitri nanti jual juga ya mas ya? Iya. Kalau di Idul Fitri itu yang dijual itu bobot berapa mas? Ada juga yang itu ada permintaan kemarin 700 kiloan minta 2. Oh udah ada yang booking udah, untuk Idul Fitri? Udah. Oh. Berarti di rata-rata kandang. Di atas 700 itu ya? Iya. Kalau Idul Fitri? Iya, karena kan dagingnya lah yang jelas. Dia nggak lihat apa body sapi nggak, tapi yang penting udah sapinya siap potong lah intinya. Jadi udah kalau gemuk. Idul Fitri itu belinya malah mau berapa kilo gitu ya? Bukan ke jogrok fisik bukan. Sapi bukan ya? Bukan. Oh. Yang penting sapinya gemuk, gemuk, sehat. Oke. Okay. Jadi bedanya kalau Idul Fitri sama Idul Adha, kalau Idul Fitri itu fisik sapi nggak begitu penting ya? Kalau Idul Adha itu emang salah satu syaratnya dari salah fisik satu ya? Salah satu sih ya pada ini. Jadi seperti ini teman-teman, sampel sapi jumbo di GST untuk saat ini. Ini untuk sampel masih sapi yang 900 kilo mas ya? Nah ini teman-teman. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa main lagi ke sini lihat perkembangan sapi-sapi iya, mas, yang di sini. Monggo. Nah, teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman yang mau kurban dilancarkan rezekinya biar amin. Bisa berkurban tahun ini dan nanti bisa langsung ke GST Farm, lokasi ada di Tangerang. Oke, untuk Mas Hambali terima kasih sudah diizinin mampir mas. Ke kandang. Dan untuk teman-teman terima kasih sudah selalu support GST Farm. Semoga Estefam bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.